Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari IG-nya Kak Airin Tanu, yang mana dalam unggahan ini ada ucapan terima kasih dari Bang Husen untuk Bang Rizky Billar. Dan juga Kak Imran Ismail memberikan ucapan terima kasih kepada Kakak Rizky Billar yang sudah menghadiahkan mereka gelang diamond dari Kak Airin Tanu. Ya, masya Allah nih. Di sini dalam unggahan diamond.co.id mengatakan, sama seperti acara pernikahan khusus dari Rizky Billar, Ancol Bangle ini didesain khusus untuk para pengurus pernikahannya dengan Lesti Kejora. Bentuk ancor ini memiliki fungsi untuk menjaga keamanan kapal dan aman di tempat, seperti halnya persahabatan para pengantin pria dan Rizky Billar yang akan selalu tumbuh kuat dan abadi selamanya. Masya Allah ya, gelang para groomsmen yang diberikan oleh Kakak Rizky Billar ini penuh arti ya. Masya Allah ya, pokoknya Kakak Billar emang the best ya para sahabat. Masya Allah ya, semoga selalu diberkahi ya dan dilancarkan rezeki kakak ya, amin. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat. Di sini datang dari akun Instagramnya Indosiar, mengunggah postingan nih soal acara Lida, yang mana di sini dikatakan ekspresi kalian saat Lida kembali hadir. Dan di sini di unggahan Indosiar tersebut dituliskan caption, "Senggak sabar itu deh Mimin untuk kembali berjoget bersama kalian dan para duta provinsi yang akan hadir lagi besok di Lida 2021. Dangdutters, gimana nasib remote TV kamu, udah ketemukan? Tinggal besok loh Lida 2021 tayang lagi. Jangan lupa buat kabarin ke semua teman dan tetangga kamu ya." Masya Allah nih, tentunya kabar bahagia ini ya soal Lesti dan Rizky Billar. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, "Semoga Leslar tampil bareng, kangen mereka di Lida," katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, "Pengen lihat Dede Lesti ngejuri lagi, kangen," katanya ya. Masya Allah nih, pastinya pada nggak sabar ya menunggu kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Billar hadir di acara Lida ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, yang mana di sini datang dari akun Instagramnya Antv Official, yang mana di sini dalam unggahannya ini dituliskan caption, "Ada kotak kado besar, ada kue ulang tahun. Wah, bakalan ada surprise apa lagi ya buat Dedek Lesti Kejora? Mimin penasaran apa isi kotak kado warna pink itu? Antv Lovers dan Leslar Lovers, kalian penasaran juga nggak sih?" Masya Allah ya, pastinya penasaran nih dengan apa isi kado yang di dalam kotak berwarna pink. Dan di sini masya Allah ya, cake-nya cantik banget nih. Di sini masya Allah ya, Lesti Kejora nih banyak yang sayang ya para sahabat, masya Allah ya. Dan di sini dalam unggahan Antv ini banjir komentar dari para warganet yang mengomentari postingan dari Antv Official ini, seperti yang dikomentari oleh akun Instagram @dewa.astuti mengatakan, "Hello dangdut," katanya ya. Masya Allah nih, udah gak sabar nih melihat acara Leslar nanti malam ya. Dan di sini juga ada komentar dari Shelly Januarti mengatakan, "So cute birthday cake-nya, masya Allah ya." Komentar lain dari Sabila Lina mengatakan, "Masya Allah Dede benar-benar wanita beruntung. Tahun dulu dirayakan di Indosiar dan tahun ini di Antv. Berkah ya untuk Dede dan kakak, masya Allah ya, tabarakallah untuk Leslar."
Oke, lanjut untuk kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagramnya Mama Iis Dahlia, yang mana dalam unggahan Instagramnya mengunggah postingan video callannya ya bersama Dedek Lesti dan Shalsa ya. Yang mana dalam unggahan Mama Iis ini dituliskan caption, "Lupa deh belum diposting, hahaha. Kalau birthday girl plus calon pengantin mah nggak boleh nolak di apa-apain juga ya dek. Bismillah, tahun ini dedek memulai kehidupan baru. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kebahagiaan dan selalu melindungi keluarga kecil dedek ya. Selalu menjadi Dedek Lesti Kejora yang mama kenal ya. Jangan berubah karena titik-titiknya mama ngomong langsung aja," kata Mama Iis Dahlia dalam unggahannya. Banjir komentar di sini mengatakan, "Amin ya Allah, semoga doa Mama Iis dan doa semua orang-orang yang menyayangi dedek diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan, "Amin, makasih doanya Mama Iis, semoga Mama Iis dan keluarga juga diberi kesehatan. Kak Salsa segera nyusul juga jadi calon manten. Amin ya. Bismillah ya dedek, semoga semuanya dilimpahkan kebahagiaan, kesehatan, kelancaran sampai hari H. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah ya. Banjir komentar yang menyayangi Dedek Lesti Kejora nih di momen ulang tahunnya dan di momen hari pernikahannya bersama kakak Rizky Billar ya sahabat. Masya Allah ya, tabarakallah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, baiklah sahabat, tentunya kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran di setiap niat baik mereka ya. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik, terupdate dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.